Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Ada 1 buah terong, kemudian ada sasa, tepung sasa yang pedes ya. Nah, sebelumnya ini aku mau potong dulu bagian tangkai atas terongnya tadi. Ini aku buang dulu. Dan ini aku potong menjadi 3 bagian. Setelah itu bakal dipotong potong kotak-kotak gitu ya, tapi jangan sampai putus. Usahakan ada penyangganya ya, seperti sumpit. Ini berhubung saya nggak ada sumpit, jadi saya dikira-kira aja. Potongnya harus pelan-pelan aja. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian sediain air ini buat cuci dulu ya, biar nanti getahnya keluar atau terbuang juga. Ini kita potong lagi. Oke, ini bakal aku cuci dan diamkan dulu beberapa menit, kemudian dicuci bersih. Nah, untuk bumbunya tadi ada sasa, tepung sasa yang pedas ya, ini 1 bungkus saja, masukkan dalam mangkok. Kemudian ini aku tambahin tepung terigu ya, sekitar 3 sendok makan, biar nantinya tidak terlalu asin. Dan ini kita aduk rata. Sediain mangkok 1 lagi, kemudian kita masukkan sekitar 3 sendok makan tepungnya tadi untuk bahan yang adonan cair ya. 2 3 oke, cukup. Kemudian tambahkan air. Di sini aku menggunakan air dingin ya, air dari kulkas. Secukupnya aja, sekira-kira dia agak encer ya. Tuh, jadinya encer begini. Ini kita aduk sampai rata. Nah, ini terongnya tadi udah aku cuci bersih juga. Kemudian aku masukkan terongnya tadi ke dalam adonan cairnya tadi. Ini sampai, atau kita kucur-kucurin begini ya, ke bagian dalam-dalamnya. Oke, lanjut. Kemudian kita masukkan ke tepung keringnya tadi. Sebelumnya tangannya jangan lupa kita cuci dulu ya. Nah, kemudian kita balur-balurkan gini ke terong-terong, ke bagian dalamnya tadi, pelan-pelan aja. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, kita hempas-hempaskan gitu agar tepung-tepung yang nggak menempel tadi turun ya, terbuang ya. Kemudian langsung aja kita goreng. Sebelumnya jangan lupa minyaknya kita panaskan terlebih dahulu. Nah, ini kita goreng dengan api sedang aja. Kita goreng hingga kecoklatan ya. Nah, ini kita tinggal menunggu matang aja. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Oke, ini udah kecoklatan ya, kita tiriskan dulu. Ini sepertinya kekecilan ya tirisannya ya. Oke, gak apa-apa. Nah, ini dia udah selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan selamat mencoba. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.